Satu, panjang. Panjang, masih lambat-lambat, ya. बोल 我来，你来，你来。 Baik, kami mohon perhatian kepada seluruh peserta webinar karena acara akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu Hadirin, dan peserta webinar yang berbahagia. Senang sekali rasanya kita dapat bersama, berjumpa dalam platform Zoom dan YouTube, dalam acara webinar Deteksi Dini dan Penanganan Kanker Usus. Pada hari ini, Rabu, 31 Agustus 2022, serangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-20 Rumah Sakit Daerah Mangusada, Kabupaten Badung. Dan sebelum acara kita mulai, sebagai perwujudan rahasia syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna mengikuti doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai menyanyikan mars rumah sakit daerah Mengusada Peserta webinar yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangsada yang sekaligus akan membuka acara webinar secara resmi. Dengan hormat, kami silakan. Uh, terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya dan berarti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar tentang kesulitan supaya anak ini. Om swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Semua. Selamat pagi, datang di para peserta webinar Pre yang ada di cerita yang Yang kami hormati, Datang Nara Sumur, yang kami hormati, Bapak Ibu semua serta webinar terkini dalam pelaksanaannya, ya yeah. pada kali ini, bagi ini kita akan melaksanakan seminar webinar terkait, kita akan melaksanakan dalam rangka peringatan uh, dua puluh tahun rumah sakit manusia yang kedua puluh, jadi ada rangkaian kegiatan seminar. Seminar ini dilaksanakan karena kalau kita lihat ke belakang, kaji observasi bahkan banyak terjadi sekarang eee, kanker usus yang <tuh>. eee, datang dalam kondisi yang sudah parasitnya perlu terang e, lebih cepat oleh sebab itu pada kesempatan ini kami dari rumah sakit inustrater menginisiatif inisiatif untuk memberikan informasi terkait melaksanakan deteksi dini ini uh, kanker usus, uh, kemudian serta kita dapat mendeteksi dini kanker usus yang terjadi pada kita dan melihat gejala apa apa yang timbul yang timbul kemudian yang dilaporkan kita langsung uh, dapat memeriksakan diri ke pusat pusat terdekat dulu, bahwa itu di pusat karena di Bandung sudah kuat sih, dan tidak kita dapat uh, untuk apa untuk ke fase primer lalu ke rumah sakit untuk lebih lanjut. Nah oleh karena itu kami kami sangat berkomitmen sekali untuk mengedukasi masyarakat sehingga mereka tahu semakin mungkin tentang hal-hal uh, yang mengarah ke Kemudian setelah itu kita di rumah sakit jawab dari tim uh, dari peserta yang menjadi dari uh, dari medis, dari medis uh, dapat mengetahui bagaimana penafasan yang benar tentang kanker usus karena ini uh, ada beberapa kegiatan itu ada konservatif, ada kegiatan operatif, dan ada kegiatan yang terapi. Nah jadi nanti akan uh, ada, ada narasumber uh, sedikit objektif ya seperti yang ini. kita di penanganan tumor uh, terapi akurat ini dan uh, sehingga penanganan akan uh, pada sebenarnya akan tetap terjadi. Nah, pada kesempatan ini kami mengharapkan peran serta daripada uh, para peserta webinar untuk interaktif melaksanakan kegiatan webinar ini dan saya sangat berharap sekali semoga Webinar, PT dan pelaksanaan penegak bahasa kualifikasi semua dapat meningkatkan tata kita dan dapat memberikan pelayanan ini bagi wakil nama satu. yang saya sampaikan pada hari ini, dengan ucapan Om Awi Jenak webinar, PT ini dan pelajar penantang kami buka secara terima kasih dan kami akhiri dengan salam sandi. Assalamualaikum Santi Santi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kita Baik Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, Moderator kita pada pagi hari ini yakni Dr. Dian Kusumastuti Anggreni, MK Spesialis Taraf. Baik, saya akan bacakan dulu kurikulum dari moderator kita. Beliau lahir di Denpasar pada tanggal 9 Maret 1971. Menamatkan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya dan melanjutkan gelar spesialisnya di Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dapat dilihat di layar beberapa pelatihan dan workshop yang sudah pernah beliau laksanakan. Baik, untuk jalannya webinar pada pagi hari ini sepenuhnya akan dipandu oleh moderator. Untuk itu kepada Dr. Dian kami silakan. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Shalom namo buddhaya. Saya Dian Kusmastuti, spesialis neurologi Rumah Sakit Mangusade. Sangat berterima kasih diberikan kesempatan memandu acara webinar kali ini. Dan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini Terima kasih kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Mangusade yang sangat mendukung acara webinar kali ini. Dan terima kasih kepada pihak farmasi yang sudah ikut membantu berlangsungnya acara ini. Bapak, Ibu, teman sejawat, peserta webinar, kita akan sampai pada acara webinar deteksi dini dan penanganan kanker usus. Di mana webinar ini akan kami bagi menjadi dua sesi, yaitu 30 menit akan diberikan waktu kepada masing-masing pembicara untuk membagikan materinya dan kemudian 30 menit berikutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Webinar kali ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Imade Adi Sunantara, spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan yang membawakan mengenai kanker usus besar serta narasumber kedua yaitu Dr. Arini Junita, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Finasi. Yang akan membawakan materi mengenai penanganan kanker khusus. Saat narasumber menyampaikan materinya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan peserta untuk mengetik langsung pertanyaan di kolom chat, dan mohon diisi juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Jangan lupa untuk mengisi link absensi, di mana syarat mendapatkan sertifikat adalah jika mengikuti kedua materi hingga selesai. Sebelum beliau menyampaikan materi, akan saya bacakan kurikulum vitae singkat beliau. Di mana untuk pendidikan sarjana kedokteran dan spesialisnya Dr. Adi Sunantara menyelesaikan di Universitas Udayana Bali. Namun untuk program subspesialis dan konsultan beliau selesaikan di Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan narasumber pertama, Dr. Adi Sunantara, spesialis bedah konsultan bedah digestif untuk menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan 30 menit dok dan mohon izin 5 menit sebelum waktu berakhir akan saya ingatkan kembali. Dipersilakan dokter Adi. Terima kasih kepada dokter Dian Permasudi, spesialis saraf. Pagi hari ini saya akan membawakan tema webinar yang temanya cukup berat yaitu kanker usus besar. Di mana kanker usus besar ini harus kita pahami bersama-sama karena mendengar kata kanker saja kita sudah eh, mempunyai perasaan yang tidak enak, apalagi diponis menderita kanker usus besar. Dalam hal ini tentu posisi pendeta dan keluarga akan merasakan tekanan psikologis. Kemudian ada rasa takut. Akan dilakukan operasi. Kemudian berikutnya ada rasa cemas bila menggunakan anus buatan atau kolonos, kolos, kolostomi. Dan dampak berikutnya apabila diperlukan kemoterapi, kemoterapi dan atau radiasi. Jadi hal-hal yang membuat ketakutan ini di masyarakat sering membuat pasien dan keluarga menjadi Mencari obat alternatif sehingga apabila gagal dalam terapi alternatif, maka dia baru datang akan ke rumah sakit lagi, dan hal yang sangat menyedihkan biasanya pendeta datang sudah dalam keadaan stadium lanjut. Jadi, kata kunci sebenarnya pada kakak khusus besar ini supaya penanganannya menjadi baik itu. Kanker harus di, kita dapatkan pada stadium dini. Oke, okay. baik. Saya akan lanjutkan. Apakah sebenarnya kanker usus besar itu? Kanker kolorektal atau kanker usus besar merupakan kanker yang terjadi pada kolon atau rektum. Kolon atau usus besar merupakan tempat memproses hasil pencernaan menjadi kotoran. Sedangkan rektum adalah bagian akhir usus besar, penghubung usus besar dengan anus. Nah, dari gambar ini kita dapat lihat bahwa setiap tahun satu dari sepuluh kematian akibat kanker di Amerika disebabkan oleh kanker usus besar. Jadi melihat angka ini sungguh membuat kita lebih waspada. Kemudian seberapa pentingkah kanker usus besar itu untuk diperhatikan? Kalau kita melihat data bahwa kanker usus besar di Amerika menyebabkan angka kematian nomor dua di antara kanker. Kemudian rata-rata kita mempunyai risiko menderita kanker usus besar satu di antara 20 orang. Kemudian yang mengejutkan lagi hampir 90 persen penderita kanker baru ditemukan pada umur 50 tahun ke atas. Kemudian berikutnya menyangkut pada hubungan kekerabatan tingkat satu. Dalam hal ini ada faktor keturunan, di mana di situ disebab, disebutkan kalau ada faktor risiko keturunan dua atau tiga kali kita bisa menderita kanker usus besar. Kemudian yang mengejutkan lagi, saat ini di Amerika, penderita kanker usus besar itu lebih dari satu juta orang. Nah, ini bisa kita lihat. Kanker usus besar dapat mengenai siapa saja. Mulai dari Ratu Elizabeth I, kemudian artis Hedy Hepburn, kemudian Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat yang ke-40 juga menderita kanker usus besar. Dan banyak lagi. Ini ada Perdana Menteri Inggris, kemudian artis dari Amerika, kemudian komposer musik klasik Claudio Debussy dari Australia, dari Italia. Dan perlu kita ketahui bahwa awal dari kanker usus besar itu biasanya dimulai dari adanya polip di kolon. Kita bisa melihat gambar dari nomor normal kolon menjadi tumbuh polip atau adenoma, kemudian baru terbentuk kanker. Nah, perjalanan kanker usus besar ini hal yang sangat menarik. Mengapa? karena dari normal usus besar kemudian tumbuh menjadi kanker itu sebenarnya waktu yang dibutuhkan sangat panjang 10 sampai 15 tahun hal inilah sebenarnya memberi banyak kesempatan untuk melakukan intervensi terutama di 10 tahun atau 15 tahun di prelesi cancer. Nah, secara umum kanker usus besar mempunyai gejala antara lain buang air besar, berdarah, biasanya menyatu dengan kotoran atau menetes, adanya nyeri perut yang tidak hilang-hilang, kemudian menurunnya berat badan tanpa sebab yang jelas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada perubahan ukuran daripada Kotoran, kemudian adanya konstipasi atau diaria yang berkepanjangan, kemudian disusul adanya penurunan nafsu makan, dan hal yang menarik bahwa kanker usus besar itu tidak bergejala dan hampir bisa tidak bergejala sama sekali. Hal inilah yang perlu kita waspada, waspadai. Dalam artian walaupun kita tidak punya gejala, berarti belum tentu kita bebas dari kanker usus besar. Kalau orang bertanya, dok apa sih penyebabnya? Sampai saat ini tidak ada penyebab yang pasti. Tapi literatur mengatakan bahwa faktor keturunan berperan sebagai faktor risiko. Faktor risiko kanker usus besar biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi cut point-nya di sini bagi mereka yang berumur 50 ke atas. Itu perlu waspada karena hampir 90% kasus baru ditemukan di umur 50 tahun ke atas. Kemudian faktor risiko lainnya harus diperhatikan. Pertama, kita mempunyai riwayat keluarga menderita kanker usus besar. Kemudian kita mempunyai radang usus besar atau kolitis ulcerativa, ulcera kemudian adanya penyakit di keluarga seperti familial adenomatous poliposis. Jadi walaupun umur kita di bawah 50 tahun, kalau sudah ada faktor risiko ini, kita perlu waspada. Nah, ini faktor risiko yang dapat diubah atau dimodif yang tentunya berasal dari pola hidup yang tidak sehat yang meliputi konsumsi berlebihan daging merah dan daging olahan. Kemudian diet yang tidak seimbang dan kurang sehat. Ketiga, kurang aktivitas fisik. Keempat, obesitas. Lima, konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Kenam, konsumsi alkohol secara berlebihan menderita penyakit gangguan pencernaan yang berulang serta diabetes melitus tipe 2. Ini faktor-faktor risiko yang dapat diubah. Nah, sampai saat ini secara literatur untuk mengurangi risiko kanker usus besar yang banyak disebabkan oleh faktor diet maka, kita harus memilih makan yang sehat, seperti memperbanyak makanan serat seperti sayuran dan buah-buahan, batasi konsumsi daging merah, pertahankan berat ideal, serta olahraga yang teratur. Apa kabar baik dari kanker usus besar? Kanker usus besar ini sebenarnya merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan apa? Dengan melakukan screening atau deteksi dini. Dan menurut CDC dan the US Preventive Service Task Force, dia merekomendasi untuk melakukan screening mulai umur 50 sampai 75 tahun. Tapi untuk saat ini, screening sudah mulai usia 50 tahun sudah menjadi rekomendasi utama dalam mendeteksi kanker usus besar. Nah, apa sih manfaat, manfaat screening kanker usus besar berdasarkan literatur? 9 dari 10 pasien kanker kolorektal dapat dengan baik diobati apabila ditemukan sejak dini. Kemudian fakta berikutnya, 60 nyawa bisa diselamatkan setiap tahun jika setiap orang yang berumur lima tahun ke atas mengikuti program screening yang sederhana. Jadi pertanyaannya, siapakah yang perlu di-screening kanker usus besar? Pertama, setiap orang yang berusia 50 tahun ke atas. Kedua, orang yang berusia di bawah 50 tahun namun berisiko besar kena kanker usus besar. Seperti ada faktor keturunan atau mengidap penyakit yang dialami seperti polip dan kolitis. Jadi kata kuncinya dengan melakukan screening berarti menyelamatkan suatu kehidupan. Mungkin para pendengar webinar bertanya-tanya, apakah bentuk atau model screening? Yang paling awal itulah colok dubur atau rektal tuse. Jadi, bagi masyarakat jangan ragu-ragu meminta atau diperiksa colok dubur atau rektal bila ada gejala-gejala yang mencurigakan. Kemudian yang kedua tes feces atau bekerannya bernama PK occult bleeding test yang diakukan setiap satu, satu tahun sekali. Kemudian tes pit band DNA dua tahun sekali. Kemudian screening tipe berikutnya kolonoskopi dan sigmoidoskopi dengan menggunakan selang optik yang panjang dan lentur yang dimasukkan ke di dalam usus besar. Berikutnya barium enema dan selanjutnya CT kolonografi di mana usus besar dilihat menggunakan alat CT scan. Nah, pendengar webinar, penyimak webinar bisa melihat gambar ini. Sigmoidoskopi dan kolonoskopi adalah merupakan skinning yang baik. Sama-sama menggunakan alat optik yang halus, di mana sigmoidoskopi hanya bisa melihat dengan kamera sampai sigmoid atau kurang lebih 15 cm dari anus. Sedangkan kolonoskopi ini menggunakan optik yang lebih panjang. Jadi hampir semua usus besar bisa dilihat dari mulai rektum sampai saikum. Nah, ini adalah sosok yang terkenal, yaitu Jos Pada saat Jos inilah kolonoskopi mulai dikenal dunia secara merata. Karena pada tahun 2007, berita ini menggemparkan karena beliau akan melakukan kolonoskopi karena punya riwayat operasi polip di tahun 2002. Jadi lima tahun berikutnya dilakukan screening. Yang menghebohkan karena negara adidaya, dia harus menyerahkan tapuk pemerintahannya kepada wakilnya di kini. Yang menghebohkan lagi, itu diserahkan hanya dalam waktu dua jam. Saja, karena dia belum melakukan kolonoskopi dan pembiusan. Setelah itu, tapuk pemerintahan kembali diserahkan kepada Just Bush. Pentingnya screening dengan kolonoskopi. Fakta dan literatur mengatakan sekitar 50% kanker usus besar bisa dicegah hanya dengan screening kolonoskopi. Bila saat nosofi ditemukan polip, maka dapat diangkat sekaligus. Tindakan ini sekaligus mencegah kemungkinan polip berubah menjadi kanker usus besar. Para webinar yang saya cintai, kita bisa melihat gambaran kanker usus besar pada kolonoskopi. Ini Kolonoskopi saat ini merupakan rekomendasi tipe A, artinya yang saat ini terbaik yang bisa dilakukan. Di mana pada kolonoskopi dokter dapat melakukan biopsi dengan mengambil sampel tumor untuk dikirim ke ahli patologi. Kemudian kontras barium enema akan satu screening di mana bubur barium dan udara dimasukkan melalui dubur untuk mengisi usus besar. Barium akan tampak berwarna putih saat di ronsen. Gambaran abnormal pada dapat dilihat pada ronsen seperti polip atau kanker usus besar. Nah, ini gambarannya. Kalau dimasukkan barium dan udara di usus besar, maka kalau ada kelainan kanker usus besar akan kelihatan warna hitam. Kadang-kadang ada tipe seperti gigitan buah apel. Nah, CT scan kolonografi ini mungkin agak jarang di Indonesia, apalagi kita di rumah sakit ini belum begitu belum melakukannya, yaitu penciptaan dari usus besar yang dilakukan dengan menggunakan alat CT scan. Kelemahan daripada alat ini adalah kalau ada polip tidak bisa diambil juga tidak bisa melakukan biopsi dari tumor USR. Nah, ini metode screening secara umum yang ditujukan kepada orang-orang uh, yang berikus, berisiko sedang, di mana tes da darah samar PSS bisa dilakukan tiap tahun, simuloskopi bisa dilakukan tiap lima tahun, uh, darah samar. Kombinasi sigmoidoskopi dapat dilakukan tiap tahun dan lima tahun, sedangkan kolonoskopi dilakukan tiap sepuluh tahun dan kontras barium enema dilakukan tiap lima tahun. Oke, okay. untuk menstop kolon cancer, kita harus paham dan wawasan kita harus bertambah sehingga kolon kanker atau kanker usus besar bisa ditemukan pada stadium dini. Terima kasih dari saya, saya kembalikan kepada moderator Dr. Dian. baik demikian padat dan jelas materi yang telah disampaikan oleh dokter adi untuk sementara saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang merupakan syarat memperoleh sertifikat dan akan dibagikan di kolom chat zoom dan youtube di akhir acara Baiklah, mari kita lanjutkan saja acara webinar ini dengan mengundang narasumber kita yang kedua, Dr. Arini Junita, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, finasim, untuk menyampaikan materi sebelumnya. Saya akan sampaikan kurikulum vitae singkat beliau, di mana untuk program sarjana kedokteran. Spesialis maupun subspesialis, serta konsultan hematologi, onkologi mediknya yang dikenakan semuanya di Universitas Udayana, Bali. G, terima kasih kepada moderator. Saya mencoba share screen, ya. Mohon maaf, suara terdengar, G, Saya share screen sebentar sebelumnya, Dok. Saya instruksi sedikit. Uh, kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dapat menulis di kolom chat mulai dari sekarang sehingga saat sesi tanya jawab berikutnya para narasumber akan lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jangan menyampaikan itu. pertanyaan ditujukan kepada siapa pertanyaan-pertanyaan ini akan diundi dan mendapatkan door prize 3 voucher GoPay untuk 3 pemenang sebesar masing-masing Rp100.000. -masing untuk itu waktu kami serahkan kepada narasumber kedua Dr. Arini dipersilakan Dokter. Oke okay, ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian, Bapak-Ibu yang hadir pada siang ini pada webinar kami dari Rumah Sakit Mangusade yang pada saat siang ini akan membahas tentang kanker usus ya. Saya Dr. Arini Junita, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis, bertugas di Rumah Sakit Daerah Mangusade, Bali. Siang ini saya akan membawakan topik yang kedua yaitu penanganan kanker usus. Kanker usus tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Adi ya, ada uh, merupakan kalau Latinnya ya kita tahu itu disebut dengan kanker kolorektal. Kolon merupakan usus besar dan rektum merupakan persambungan antara kolon uh, atau usus besar dengan anus tempat keluarnya uh, kotoran dari tubuh manusia. Nah ini merupakan gambarannya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Adi, uh, tumornya seperti ini. Oke. Gejala juga sudah tadi sempat disinggung oleh dokter Adi bahwa ada gejala-gejala yang mengarahkan kita. Kemungkinan, apakah ada kita perjalanan menuju ke arah suatu kanker atau tumor usus besar? Nah, di sini yang harus kita ingat biasanya yang pertama adalah perubahan pola buang air besar kita. Apakah itu berupa susah BAB, susah BAB, atau sembelit di mana? lebih dari tiga hari sekali baru dia BAB atau kemungkinan terbalik bisa justru dalam satu hari itu banyak sekali BAB-nya ya bisa lebih dari tiga kali kemudian konsistensinya juga cair itu perlu diwaspadai terutama pada usia-usia yang mulai lanjut di atas 50 tahun. Kemudian juga kita harus ingat, kita harus lihat juga pada saat BAB selain dari eh, apa namanya konstipasi apa namanya eh, konsistensi tadi apakah konstipasi apakah diare kita harus waspada ada tidaknya darah di dalam uh, pada saat BAB. Kemudian juga ada hal yang menggelitik sedikit uh, pada saat membaca tentang kanker kolorektal adalah perubahan ukuran ya. Ada neurostool. Itu yang kita biasa BAB. Mohon maaf ya kalau kita terbayang pada apa namanya makanan mungkin kayak biasanya harusnya normal seperti sosis atau pisang, pisang mas itu. Kemudian ini mulai berubah menjadi tipis-tipis uh, kecil seperti pensil. Nah ini hati-hati kita ada sesuatukah di usus kita. Kemudian berlanjut uh, dia menjadi lebih serius kita akan mengalami anemia, kemudian nyeri di daerah perut di, uh, di mana lokasi tumor tersebut. Kemudian semakin lama badan kita semakin kurus, kemudian lemah, letih, lesu. Itu kita patut mewaspadai ya ada kemungkinan sesuatu yang serius terjadi di dalam usus kita. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Adi bagaimana step-step atau langkah-langkah kita menuju ke arah eh, satu penegakan diagnosis kanker usus. Nah, saya tidak membahas lagi tentang itu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana cara kita menangani kanker usus tersebut pada saat kita sudah difonis kanker usus. Apa yang mesti kita kerjakan? Nah, penanganan dari kanker usus ini sebetulnya ada. Tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah stadiumnya sudah sampai di mana penyebaran sel kanker tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita melihat kondisi dari pasien tersebut masih fitkah atau sudah mulai mengalami penurunan dari fungsi atau kondisi dari si penderita. Kemudian yang ketiga juga kita harus perhatikan adalah komplain pasien terhadap pengobatannya. Komplain di sini maksudnya adalah tidak semata-mata dia mendengar bahwa dirinya menderita kanker, tidak semata-mata itu. Pada saat kita divonis menderita kanker itu benar-benar merupakan suatu beban ya, suatu hal yang memukul psikis kita. Nah kita harus melihat juga itu. Kemudian kita juga harus melihat seandainya pasien sudah bisa, oke okay, saya terkena kanker, next saya ingin berobat. Nah, ingin berobat ini sampai sejauh mana sebetulnya kita bisa melakukan pengobatan tersebut? Apakah sampai sejauh yang disediakan oleh pemerintah? Sampai sejauh mana yang ada di rumah sakit tempat kita berobat? Atau harus kita melakukan rujukan? Atau mungkin? Kita ambil, oh, saya mau yang advance, saya mau yang terbaik. Itu sangat tergantung dari ketiga hal ini untuk mengobati suatu kanker usus. Nah, sekarang mari kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari stadiumnya ya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan kanker usus ini sudah stadium berapa. Kalau secara ilmiah kita ada Amerika Joint Committee on Cancer atau AJCC. Di sini kita akan melihat ukuran dari sel kanker tersebut. Kemudian yang kedua, sudah terlibat atau tidak, sudah kena apa belum kelenjar getah beningnya. Yang ketiga, sudah kena atau tidak organ lain dari sel kanker usus tersebut, apa sudah ada nyebar ke tempat lain. Nah, dari kriteria ini, kita menentukan apakah e, kanker usus kita ada di stadium 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini stadium 1. Stadium 1 merupakan kondisi di mana kanker itu masih kanker atau tumornya masih sangat terbatas di dinding dalam dari usus tersebut. Jadi belum menyebar kemana. Yang kedua sudah mulai lebih besar, sudah mengena, e, mulai mengenai dinding usus besar bagian luar. Dan yang ketiga, selain dinding khususnya dia sudah mulai nyebrang lebih jauh lagi ke kelenjar getah bening. Dan stadium 4 ini sudah jauh jalan-jalannya ya, bisa ke paru-paru, bisa ke lever. Nah ini adalah stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1, stadium 2 ini istilahnya terlokalisir. Kalau dengan screening kita bagus, dengan deteksi awal kita bagus, sel kanker ini bisa segera diambil dengan operasi yang eh, mungkin sekaligus dengan apa namanya endo, eh, kolonoskopi itu bisa diangkat diselesaikan. Tetapi berbeda kalau dia sudah masuk stadium 3 dan stadium 4. Ini akan lebih ribet penanganannya. Kemudian juga di awal saya sudah mengatakan bahwa ini kanker usus. Kita harus membedakan apakah dia kanker usus besar ataukah dia kankernya direktum. Mengapa? Kalau kanker direktum itu kemungkinan akan berulangnya jauh lebih besar daripada tumor atau kanker yang ada di usus. Jadi, penanganannya juga akan bersifat lebih agresif atau lebih apa namanya ya, lebih agresif ya, betul agresif lebih lebih serius ya daripada penanganan yang untuk di usus besar. Nah, itu tadi stadium ya, kita sudah membahas tentang stadiumnya. Kemudian kita masuk kepada kondisi dari si pasien. Dalam istilah klinis kita mempunyai istilahnya skor ya. karnoski Performance Status. Di sini kita akan menilai apakah pasien itu dalam kondisi fit untuk menerima pengobatan yang mana ataukah tidak. Jadi ini nanti yang akan menentukan pengobatan mana yang akan kita kerjakan. Kalau pasiennya sudah ada gejala, sudah mulai energinya agak lemah, tapi masih bisa melakukan aktivitas biasa, itu artinya pasien ini masih fit untuk mendapatkan pengobatan. Ini scoringnya adalah 80 ke atas. Pada fase ini, ini merupakan fase-fase terbaik untuk pengobatan apapun untuk pengobatan kanker khusus. Nah, tapi, pada pasien dengan kondisi yang mulai drop, kita membedakan lagi apakah dia e, cuma bisa tiduran sepanjang hari atau dia mungkin bisa masih jalan-jalan ke sekitarnya, kemudian duduk-duduk e, di luar, e, bisa sendiri, atau dibantu dengan orang lain. Nah, ini kondisi kalau dia masih bisa aktivitas sendiri, sorry, aktivitas keluar, tidak bedridden, -tidak, tidak tiduran sepanjang hari, lebih dari setengah hari itu dihabiskan waktunya uh, tidak tiduran saja ini kondisi yang setengah-setengah ya untuk diobati secara optimal. Nah pada pasien yang benar-benar sudah bedridden atau hanya uh, tidur saja sepanjang hari ini benar-benar uh, kita harus berpikir untuk memberikan suatu pengobatan terhadap kanker usus tersebut. Oke, okay. nah uh, peserta webinar yang berbahagia. Ini merupakan modalitas pengobatan penanganan kanker. Tadi sudah saya sampaikan, secara garis besar kita harus melihat apakah stadiumnya berapa, tingkat keparahannya berapa, kondisi klinisnya bagaimana, dan komplain dari pasiennya. Nah, sekarang kita melihat tindakan apa yang bisa kita kerjakan pada pasien kanker. Nah, secara garis besar, pengobatan kanker itu ada tiga: ada pembedahan, ada terapi sistemik. Ada radioterapi. Kalau di luar negeri, ada lagi satu empat, yaitu penelitian klinis, di mana pada penelitian klinis kita akan mencoba obat-obat baru, obat-obat terbaru yang belum beredar di masyarakat, untuk dicobakan kepada pasien kanker. Syukur-syukur kalau berhasil, mungkin kankernya akan juga membaik. Nah, kita kumpas, kupas tuntas dari satu-satu ini, ya. Kita mulai dari pembedahan. Oh ya, sebelum masuk pembedahan kita juga apa namanya memahami dulu siapa aja sih yang terlibat dalam pengobatan pasien-pasien kanker usus tersebut ya. Sebenarnya pengobatan kanker itu kita harus tim, tidak bisa sendiri. Stadium berapapun pasien datang itu pasti ada tim, ada dokter bedah khususnya dokter konsultan bedah digestif seperti dokter Adi yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Kemudian dokter penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik seperti bidang saya. Kemudian ada dokter spesialis radioterapi onkologi, espirat onko. Ini uh, merupakan modalitas utama untuk pengobatan kanker. Kemudian juga ada dokter-dokter penunjang lain. Ada dokter patologi klinik, ada dokter radiologi, ada dokter gizi klinik yang perannya tidak kalah penting dalam menyiapkan kondisi pasien dan terakhir tentu saja perawat onkologi. Mereka bertugas untuk merawat pasien-pasien di ruangan ini juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menangani suatu kanker usus. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang stadium ya. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Tadi sudah sempat saya singgung, stadium satu itu adalah stadium eh, stadium satu dua itu merupakan stadium yang masih terlokalisir. Nah di situ pilihan pengobatan untuk penanganan kanker adalah operasi bisa ataupun tanpa diikuti pemberian kemoterapi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana kanker usus itu sudah menyebar tetapi masih bisa diangkat. Nah ini artinya peran pengobatannya adalah pembedahan diikuti dengan terapi sistemik. Terapi sistemik ini apa? Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sudah menyebar, sudah melengket kemana-mana. Ini merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dioperasi, tidak bisa diangkat. Nah pada kondisi ini pengobatan yang berperan adalah terapi sistemik. Kalau dia mau mengecil, syukur-syukur bisa kita angkat, kita bantu dengan pembedahan atau operasi. Nah, ini nanti akan ada lagi hal-hal yang menjadi poin memutuskan pengobatan apa yang harus kita kerjakan. Saat ini, pengobatan untuk kanker, terutama kanker usus, itu sudah banyak ya kemajuannya. Ya, kalau dulu kita hanya mengenal pembedahan, kita hanya mengenal kemoterapi. Tetapi saat ini pengobatan untuk kanker usus itu sudah ada targeting terapi, kemudian ada juga pengobatan imunoterapi dan itu harus dikombinasi. Oke, saya mulai dengan uh, tindakan pembedahan atau operasi untuk penanganan kanker usus. Ini mungkin nanti Dokter Adi bisa bantu menjelaskan kalau ada yang bertanya ya seputar uh, tindakan operasi ya karena memang bidang beliau sebagai konsultan bedah digestif. Nah, secara sekilas tindakan pembedahan atau operasi ini dia akan mengangkat jaringan kanker, kemudian juga jaringan sehat di sekitarnya serta kelenjar getah bening yang sudah terkena kanker. Nah, nanti akan ada proses penyambungan dan pembuatan lubang pembuangan yang disebut dengan stomata dan prosesnya atau kantongnya nanti yang dari luar disebut kolostomi. Nah, ini merupakan titik-titik tempat bisa dilakukan kolostomi ya tergantung lokasi tumornya di mana nanti dokter Adi mungkin yang lebih banyak bisa menjelaskan dan ini stomata ini kolostominya dan ini kantong dari kolostomi jadi kotoran itu akan ditampung dalam satu kantong dan ini yang nanti bisa dilepas pasang ada perawatan khususnya juga nah tadi saya sudah menyampaikan tentang terapi sistemik pada saat ini banyak sekali orang yang mengetahui terapi sistemik itu hanya kemo. Kemo, kemo, kemo. Padahal sebenarnya terapi sistemik itu ada tiga. Kemoterapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Kemoterapi, targeting terapi, imunoterapi, apa sih bedanya? Kenapa sih disebut terapi sistemik? Terapi sistemik di sini itu berarti adalah pengobatan yang kita berikan itu berefek ke seluruh tubuh, Berefek ke ujung, ke ujung rambut sampai ujung kaki, ada banyak efek dari pemberian terapi sistemik tersebut. Nah, mari kita kupas satu-satu apa bedanya kemoterapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Kemoterapi itu dia akan membunuh sel-sel kanker, dia akan masuk ke dalam fase siklus pembelahan sel. Jadi obat-obatan itu akan bekerja pada siklus pembelahan dari sel tersebut. Nah, ini termasuk juga mengenai sel-sel uh, yang sehat. Jadi itu yang menjelaskan, meskipun kita memberikan pengobatan kemoterapi, tapi rambut kita jadi rontok, mulut kita jadi kering, kita agak mual muntah. Itu yang uh, penjelasannya kenapa kemoterapi uh, menyebabkan efek samping yang lain. Nah, bagaimana dengan targeting terapi? Targeting terapi ini juga membunuh sel kanker. Dia lebih fokus kepada sel kankernya, jadi tidak mengenai sel sehat lainnya. Lalu, yang ketiga, imunoterapi. Imunoterapi itu tidak bekerja di sel kanker, tapi bekerja untuk memperkuat tentara dalam badan tubuh kita untuk mengenali sel kanker. Nah, tentara di badan kita itu adalah yang dikenal dengan nama sel darah putih, atau leukosit. Kalau dalam pasukan tentara itu ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan segalanya. Ternyata sel darah putih kita juga punya pasukan seperti itu. Ada netropil, ada limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Nah inilah yang dikuatkan oleh imunoterapi. E, tentaranya dikuatkan, lebih tahu dia yang mana sel kanker sebagai lawan, yang mana sel-sel lain sebagai kawan. Nah, jadi ketiga terapi sistemik ini, kalau idealnya bisa kita berikan pada pasien-pasien kanker usus, itu akan jauh lebih bagus hasilnya. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, ya. Ini mungkin lebih jelas. Nah, ini pembelahan dari sel. Setiap tubuh kita ada fase-fase pembelihan sel. Nah, sel kemotapi akan bekerja pada masing-masing fase tersebut kalau sel targeting terapi dia hanya bekerja pada tumornya saja, pada sel kankernya saja. Nah, kalau pada pasien pada imunoterapi dia akan menguatkan tentara-tentara kita untuk mengenali sel kanker tersebut. Nah, ini adalah contoh obat-obat ya. Ini adalah contoh obat kemoterapi. Salah satunya yang sering untuk pemakaian kanker usus adalah oksaliplatin targeting terapi ada bevacizumab dan kemudian imunoterapi ada seperti salah satunya nih ya salah satunya adalah pembrolizumab. Ada banyak sebetulnya jenis-jenis pengobatannya dan ini sebetulnya ada semua di Indonesia. Hanya sayangnya tidak semua ditanggung oleh BPJS. Kemudian yang ketiga itu sebelum mendapatkan menentukan pasien mana mendapatkan kemoterapi, pasien mana mendapatkan targeting terapi dan imunoterapi Sebetulnya ada pemeriksaan tambahan yang perlu kita lakukan. Pemeriksaan dari situ baru kita bisa menentukan, "Oh, ini cukup dengan kemoterapi saja?" Oh, ini perlu tambahan targeting terapi. Oh, ini perlu tambahan eh, pengobatan imunoterapi. Ada panel pemeriksaan untuk gen, namanya ya, ada kiras, mras, biraf, kemudian pemeriksaan microsatellite. Nah, ini kebetulan saya punya dua contoh kasus. Sama-sama kita lakukan pemeriksaan panel onkologi untuk uh, kolorektal cancer. Nah, pada pasien yang pertama ternyata kita tidak temukan uh, mutasi gen, kita tidak temukan adanya microsatellite instability. Nah, pada pasien ini sudah dilakukan operasi pengangkatan usus yang terkena cancer. sudah dilakukan pembuatan kolostomi juga. So pasien ini dalam staging adalah stadium 3. Jadi setelah pembedahan kita melanjutkan dengan pengobatan kemoterapi. Pada pasien ini dengan hasil pemeriksaan seperti ini berarti kasus ini bukan merupakan suatu kelainan genetik. Ini merupakan satu keadaan di mana pasien ini memang murni mendapatkan apa namanya kanker usus akibat gaya hidup yang tidak tepat nah pada pasien ini kita tidak memerlukan terapi targeting ataupun imunoterapi kita cukup masuk dengan imunoterapi kemudian pasien yang satu lagi ini kita lakukan juga pemeriksaan onkopanel di sini kita lihat ternyata ada mutasi dari genetik exon 2 kodon 12 kirasnya nah kemudian juga kita dapatkan mikrosatelit uh, instability yang positif pasien ini kebetulan sudah menjalani tiga kali operasi pengangkatan uh, usus akibat kankernya yang muncul kembali nah sayangnya pemeriksaan uh, onco panel ini memang baru-baru ya ada di Indonesia mungkin kalau dulu uh, lebih mudah lebih bagus untuk mendeteksi adanya kelainan genetik jadi dari awal kita sudah bisa melakukan uh, apa namanya terapi agar lebih agresif pada pasien-pasien seperti ini atau keturunannya. Ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan terjadinya eh, kanker usus. Nah, pada kasus yang ini ini bagus sekali untuk pengobatannya adalah kemoterapi, targeting dan imunoterapi. pengobatan yang terakhir, modalitas terakhir untuk pengobatan sel kanker adalah kanker usus adalah radioterapi dengan disinar dilakukan eh, apa namanya penggunaan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker dalam usus? Ini ada dua tipe: apakah dia dari luar tubuh atau yang dipasang di dekat lokasi kanker di dalam tubuh. Sayangnya, tidak semua tempat yang memiliki uh, sarana ini. Nah, yang terakhir, supaya saya mencoba uh, mengingatkan apa yang sudah dijelaskan oleh dokter Adi, kemudian juga dari saya. Di sini pasien apa namanya pasien kanker usus apabila mulai terdiagnosis sejak awal itu memiliki tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada pasien-pasien yang terdiagnosis pada stadium akhir. Dan kemudian pada pasien-pasien yang sudah dinyatakan sehat atau sembuh dari kanker usus, kita tetap harus hati-hati. Jadi, tolong pada Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang memiliki keluarga menderita kanker usus dan sudah dinyatakan sembuh, tetap ajak pasien untuk kontrol secara berkala karena ada resiko untuk munculnya kembali kanker usus tersebut. Oke, sekian presentasi saya pagi ini tentang penanganan kasus kanker usus. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh peserta webinar semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau salah kata selama membawakan presentasi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Gimana tadi kemonya, Ma? Cahaya hidup kami itu semakin meredup dari hari ke hari. Jangan biarkan gelapnya malam membawanya pergi. masih menunggu. Pasien kanker sudah radioterapi dan kemoterapi pada umumnya akan kehilangan nafsu makan karena area mulut dan tenggorokannya terasa nyeri dan kering. Bentuk makanan sebaiknya lembut dan mudah dicerna. Nah, Nutriken adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi khusus untuk pasien kanker nutriken bisa menjadi nutrisi pendamping maupun tunggal nutrisi tepat pasien kanker Flo bilang ke papa ya jangan lupa mampir ke apotek beli nutrican mama Nutriken itu kan bisa dipesan secara online, jadi kita nggak perlu lagi keluar rumah. Iya, hmm. mah, nanti aku yang pesenin ya. Nutriken merupakan nutrisi pertama yang dirancang khusus untuk pasien kanker, mengandung energi dan protein tinggi, tersedia dengan dua varian rasa jeruk dan stroberi. Saat ini, selain di apotek dan rumah sakit, nutriken mudah diperoleh melalui toko online favorit Anda. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisiku, nutrikan pilihanku. Saya juga belum pesan. Nutrikan, nutrisi tepat, pasien kanker. Baik, setelah kedua narasumber kita menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan menarik, Tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kita periksa dulu, ya, dok, pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Barangkali saya mulai satu pertanyaan yang menarik untuk dokter Adi. Ini dari Bayu Madiun, dokter. Uh, pertanyaannya, apakah dengan screening awal, uh, karsinoma usus Dan dengan kolonoskopi efek efektif untuk screening? dan untuk tidak meningkatkan grade dari karsinoma usus atau kolonnya. Apakah sudah di cover oleh BPJS? Itu pertanyaannya dokter. Yang kedua sekalian dok ya, dari Roni Lino di Biak, Papua ini jauh sekali dokter. Setelah pasien menggunakan kantong kolonostomi, apakah masih harus dilakukan screening? Itu pertanyaannya. Barangkali itu dulu, Dokter Adi. Nanti yang lain kita Berikan waktu berikutnya. Silakan, dok. Baik, terima kasih moderator, Dr. Dian. Ya, pertanyaannya ini sangat baik dan banyak berkembang di masyarakat. Pertanyaan pertama dari Madiun. Apakah kolonoskopi ditanggung BPJS? Apakah efektif untuk dan efektif untuk screening. untuk screening. Oke, okay, yang pertama saya jawab kolonoskopi adalah rekomendasi A. Arti itu yang tertinggi untuk saat ini untuk mendeteksi secara dini kanker usus besar. Kemudian itu yang terbaik sehingga kolonoskopi ini di samping bisa melihat semua jalur daripada usus besar, apabila ditemukan adanya polip yang masih kecil, itu langsung bisa diterapi. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, itu poin yang sangat penting untuk kolonoskopi. Kemudian apakah kolonoskopi ditanggung BPJS? Setahu saya, di rumah sakit saya bekerja di rumah sakit Badung Mangusada Bali itu ditanggung. Asal satu eh, ada faktor risiko sedang maupun faktor risiko tinggi. Kalau faktor risiko sedang umumnya pasien-pasien di atas umur 50 tahun. Kemudian yang risiko tinggi apabila ada riwayat keluarga menderita polip atau kolitis itu saya sering kerjakan kolonoskopi dan di rumah sakit kami ditanggung BPJS. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua datang dari Papua. Apakah perlu screening pasien yang sudah kolostomi? Jadi logika berpikir kalau orang yang sudah kolostomi berarti diagnosa sudah tegak. Berarti tergantung kolostomi yang dibuat. Apakah kolostomi itu karena kanker usus besar atau kanker usus uh, kanker direktum. Kalau kolostomi karena kanker rektum, di mana kanker rektumnya sudah diangkat, kemudian dibuat kolostomi permanen, itu screening tetap dikerjakan, malah lebih sering. Dari literatur, post kolostomi dikerjakan 3-6 bulan pertama setelah aman, enam bulan berikutnya selama tiga tahun, kemudian setiap lima tahun sekali. Apabila kolostomi yang dibuat sudah stadium, lanjut, ada stadium tiga empat, tentu ini screening tidak banyak manfaatnya, sehingga pasien akan diterapi dengan terapi ajupan seperti kemoterapi. Jadi saya sekian dan terima kasih. Semoga memuaskan. Ya, terima kasih, Dokter Adi. Saya harap Bapak saya harap Bapak Bayu dari Madiun serta Bapak Roni Lino dari Papua puas dengan jawaban dari dr. Adi bahwa ternyata kita sudah tahu bahwa screening dengan kolonoskopi itu di cover BPJS ya Pak Bayu. Kemudian Pak Roni Lino tergantung masalahnya. Jadi kolonoskop kolon kolonostomi yang sudah dikerjakan itu yang mana sehingga apakah harus di screening atau tidak. Ya, berikutnya pertanyaan yang cukup menarik Mungkin ini eh, awalnya memang ditujukan kepada Dokter Adi, namun saya kira Dokter Ari ini pun cukup berperan untuk menjawab ini. Ini dari Rai Yuliana Dewi. Eh, pertanyaannya eh, cukup menarik. Pertanyaan pertama adalah kapan pasien eh, karsinoma kolon dilakukan kemoterapi? Dan kedua apa dasar pemberian kemoterapi pada pasien? Saya rasa tadi banyak sudah disampaikan oleh Dokter Arini. Barangkali mau diperjelas, silakan Dokter. Iya, terima kasih. Mohon maaf dari Ibu Rahayu ya, kalau tidak salah tadi Rahayu, ya. ya. Rahayu Liana Dewi. Rahayu Liana Dewi. Oke, okay. oke, okay, Bu Rahayu Liana Dewi. Eh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Di sini ditanyakan kapan kanker kolon atau kanker usus ini dilakukan kemoterapi. Nah, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya, kanker usus itu kita akan lakukan kemoterapi terutama pada stadium 3 ke atas. Tetapi kalau stadium 3 yang masih resectable atau stadium 4 yang masih resectable itu bisa pembedahan dulu dilakukan, baru setelah itu kita lakukan terapi sistemik atau kemoterapi tersebut. Nah dasarnya itu apa? Nah dasarnya itu adalah penghitungan dari tadi stadiumnya. Stadiumnya kita lihat kalau stadiumnya tiga ke atas itu merupakan dasar untuk eh, apa namanya pemikiran kita untuk memberikan kemoterapi. Dan yang kedua kita juga harus memikirkan kondisi fisik dari si pasien. Seandainya kondisi pasiennya sudah stadium 4, kemudian kondisi fisiknya sudah bedridden, sudah drop, itu seperti itu, kita harus memperhitungkan, harus memperkirakan kira-kira berapa lama pasien itu akan bertahan. Kalau memang lebih dari enam bulan, kita masih akan mencoba memberikan kemoterapi ataupun terapi sistemik lain dengan memperhitungkan bahwa pasien itu akan mampu menerima efek samping dari pemberian terapi sistemik tersebut dan usianya lebih dari enam bulan. Kalau memang tidak bisa, kalau umur pasien diperkirakan kurang dari enam bulan, kita tidak akan melakukan terapi sistemik tersebut. Kita akan masuk pemberian terapi best supportive treatment. Di sini kita tidak akan memberikan kemoterapi ataupun terapi yang lain, sistemik yang lain, imunoterapi atau targeting terapi. Tetapi kita akan mempersiapkan, membantu pasien untuk menuju pada titik akhir dari kehidupannya. Itu yang kita perlukan. Jadi kita di situ mungkin bersifat simptomatis saja ya apa yang harus kita obatin. Kalau terjadi anemi, kita akan berikan transfusi darah. Kemudian kalau kesakitan ya kita bantu mengatasi nyeri tersebut dengan obat-obatan yang tersedia di tempat kita bertugas. Jadi intinya kita tidak main hantam kromo pemberian suatu terapi sistemik. Sangat kita lihat kondisi juga dari pasien. Jadi itulah kenapa kita harus menghitung Karnofsky Score dari seorang penderita kanker. Oke, semoga. Uh, Bu Rai bisa memahami ya dan menerima cukup jelas apa yang uh, menjadi pertanyaan tadi dan sudah saya jawab. Terima kasih Bu Rai. Eh, uh, semoga Ibu Rai bisa uh, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Dokter Arini. Uh, kemudian saya lanjutkan tanyaan Mas Nur Alinda. Dari Universitas Sriwijaya, hmm. jauh ya dari Palembang ya. Hari dari <laughs> Citus, Betul. Maaf. Ini uh, pertanyaannya untuk Dokter Arini, cara edukasi masyarakat untuk memeriksakan diri ke rumah sakit dokter dan membedakan uh, ap antara belat betul dan hemoroid. Jadi mohon Dokter Arini uh, menjelaskan sehingga. Kemudian, beliau ini bisa mengedukasi masyarakatnya. Terima kasih, Dokter. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Ibu Nyimas Nur Alinda, jauh-jauh dari Palembang, mendengarkan webinar kita. Terima kasih, ya sudah ikut. Ini mungkin pertanyaannya nanti, saya jawab juga, mungkin dibantu juga dilengkapi oleh Dokter Adi. Ya, untuk edukasi masyarakat ini, bagaimana mengedukasi? Ya ini memang harus kita sebagai tenaga kesehatan dulu yang harus menyiapkan diri ya. Kapan sebetulnya pasien-pasien dengan gejala-gejala kanker usus tersebut muncul dan merupakan menjadi perhatian. Oh ini kemungkinan kekanker usus. Oh ini kemungkinan hemoroid. Nah tadi sudah saya sampaikan di awal gejala-gejala itu apakah dia sembelit, apakah dia diare. Itu biasanya berlangsung dalam periode yang waktu cukup lama, ya, bukan dalam satu minggu, dua minggu tidak. Biasanya kita pakai patokan sekitar tiga bulan. Dalam waktu tiga bulan, kita lihat berapa kali sih dia sembelitnya, lebih dari tiga hari. Itu dalam tiga bulan, kemudian juga eh, pada saat bab bisa bab-nya berwarna hitam, bisa berwarna merah. Itu tergantung dari lokasi tumor tersebut. Kalau lokasi tumor atau kankernya di usus yang sebelah kanan, itu biasanya kalau ada perdarahan dia cenderung akan berwarna hitam karena bercampur dengan kotoran yang lain ya. Tetapi kalau dekat dengan tempat keluar dari kotoran, misalnya kanker rektum, itu dia akan biasanya lebih sering perdarahannya darah segar. Nah, ini memang uh, menjadi suatu, uh, apa namanya, harus kehati-hatian. Apakah dia suatu hemoroid biasa atau tidak? Nah, untuk memastikan itu suatu hemoroid biasa atau suatu kanker, itu tidak bisa hanya dari pemeriksaan darah tersebut saja, tetapi disinilah perannya pemeriksaan uh, retoskopi, sigmoidoskopi atau kolonoskopi. Nanti situ dilihat. Uh, apa tumor memang ada tumor atau tidak kemudian kalau ada tumor otomatis akan diambil sedikit untuk di biopsi lalu diperiksa di patologi anatomi baru kita bisa mengetahui apakah itu suatu kanker kanker atau tumor ganas atau itu suatu tumor jinak jadi kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat ya itu memang harus dilakukan pemeriksaan patologi anatomi itu yang bisa saya jawab mungkin dokter Adi ada mau menambahkan silakan dokter Adi. Terima kasih dokter Adi ini saya tambahkan mungkin orang awam banyak yang belum paham atau belum banyak mendapat informasi yang akurat tentang tumor sis besar jadi Kadang-kadang ada yang sering Google di internet, sedikit-sedikit baru di hari dua, hari tiga, hari ketakutan akan kanker usus besar. Kemudian ada mendengar tetangga dengan kanker sudah ketakutan. Jadi, untuk memahaminya memang salah satu. Eh, hal yang bisa kita petik adalah lewat webinar ini. Satu, umpamanya hemoroid. Hemoroid itu biasanya sangat berbeda dengan kanker usus besar maupun kanker rektum. Jadi dari segi medis biasanya secara sederhana dokter seperti saya ungkapkan tadi, yang paling sederhana adalah dokter harus memeriksa colok dubur. Atau, apabila dokternya lupa, pasien bisa meminta supaya diperiksa colok dubur kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan. Kalau hemorrhoid, itu biasanya dia di anus bagian luar, sedangkan kalau dia tumor rektum atau tumor di atas dia itu akan bisa sangat sederhana teraba dengan colok tubuh jadi pesan saya kepada masyarakat umum adalah satu waspadalah bila anda berumur 50 tahun ke atas itu yang pertama karena seperti saya ungkapkan tadi kanker usus besar bisa tidak bergejala dan sama sekali tidak bisa bergejala, tidak bergejala. Tetapi belum tentu kita bebas dari kanker usus besar. Yang kedua, kata kuncinya, lihat keluarga. Apakah keluarga kita ada yang dita kanker usus besar? Yang dimaksud keluarga inilah adalah keluarga keturunan tingkat pertama. Orang tua kita kah, saudara kita kah, atau adik-adik, atau bibit kita. Itu memberi warning buat kita walaupun kita tidak berumur 50 tahun ke atas. Sehingga kata kunci yang kedua ini, satu, berumur 50 tahun ke atas. Kedua, Bila risiko tinggi di mana kita mempunyai riwayat keluarga yang kanker usus besar atau kita sendiri menderita polip atau infeksi di dalam usus. Saya rasa kuncinya itu. Jadi kalau ada itu, segeralah datang ke center center kesehatan supaya bisa dilakukan screening. Screening ini adalah fungsinya untuk menemui kanker sejak dini, stadium 0 sampai 1, sehingga penanganan pembedahan merupakan modalitas utama terapi pada stadium awal dan penyembuhannya lebih baik. Jadi dari 9 dari 10 pasien, 9 itu akan mendapat kesembuhan bila dikerjakan pada stadium ini. Saya, risa, saya rasa itu tambahannya. Dr. Dian, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Adi dan Dr. Arini. Penjelasannya sangat lengkap ini mungkin menyambung sedikit dari apa yang dijelaskan tadi karena ada satu pertanyaan menggelitik dari Ibu Febi di Lampung. Apakah makanan merupakan faktor resiko terjadinya kanker usus atau kanker kolon ini dok? Karena sekarang makanan kita banyak mengandung pengawet atau junk food itu pertanyaannya. Terus eh, yang kedua beliau juga menanyakan eh, jika pada pasien karsinoma kolorektal ini mana yang didahulukan? Apakah melakukan kemoterapi dulu atau pembedahan lebih dahulu? Mungkin nanti dilanjutkan dengan Dokter Arini karena tadi saya dengar ada ininya hubungannya dengan penjelasannya Dokter Arini. Silakan Dokter. Dari Dokter Adi. Ya. Terima kasih, Dokter Dian. Pertanyaan Ibu Pebi sangat bagus dari Lampung. Apakah makanan berpengaruh pada kanker usus besar? Makanan atau nutrisi sangat berpengaruh. Tapi seperti saya ungkapkan tadi bahwa tidak ada penyebab yang pasti terjadinya tumor kolorektal. Tetapi beberapa literatur penelitian-penelitian sudah dilakukan dan merekomendasi bahwa faktor makanan merupakan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi atau diubahlah faktor keturunan. Sehingga di sinilah kuncinya kita bisa mengubah faktor-faktor risiko itu. Jadi faktor makanan yang sudah diteliti adalah satu konsumsi daging merah yang berlebihan serta olahannya. Yang dimaksud daging merah di sini adalah daging yang berkaki empat, yaitu sapi, kambing, babi dan lain sebagainya beserta olahannya. Menjadi sosis, menjadi ham, dan itu sudah diteliti meningkatkan kejadian kanker khusus besar. Dan ini juga berhubungan dengan faktor yang lain, artinya eh, nutrisi yang tidak seimbang, olahraga yang tidak teratur, sudah obesitas, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya sekian untuk Bu Febi di Lampung. Semoga bisa mendapat pemahaman. Terima kasih Dokter Dian. Mungkin ada tambahan Dokter dari dokter Arin ini tidak? Oke, okay, terima kasih Dokter Dian. Ini pertanyaan dari Ibu Febi cukup menggelitik ya. Sederhana sehari-hari tapi memang apa namanya? menjadi hal yang perlu diwaspadai. Untuk suatu kanker usus, itu seperti tadi sudah sempat saya jelaskan juga, dan dokter Adi juga jelaskan ada faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak. Kanker usus ini ada yang bersifat genetik, ada yang tidak. Yang tidak ini adalah terutama karena e, gaya hidup, ya, salah satunya konsumsi e, daging, terutama e, daging merah yang berlebihan. Yang berlebihan itu. Kita tidak tahu, sebetulnya tidak ada ukuran pasti yang berlebihan. Itu seperti apa, dan itu benar-benar kita lihat ke badan kita sendiri. Apakah kita mengalami obesitas atau tidak, mungkin sudah. Kalau ada obesitas, mungkin kita sudah berpikir bahwa itu suatu kelebihan, ya. Itu harus diwaspadai, tapi daging merah itu tidak berarti semua daging merah juga tidak boleh sama sekali. Bukan begitu? Yang dimaksud, yang dimaksud ini terutama adalah uh, daging merah yang olahan. Olahan itu yang seperti tadi Ibu Feby sampaikan mungkin seperti junk seperti itu. Jadi, daging yang sudah menghebat pengolahan sudah ada perlakuan khusus, misalnya diasap, misalnya dibekukan. Nah, ini badan memiliki kemampuan untuk mengolah makanan-makanan yang sudah mendapat pengolahan tersebut. Menteri makanan yang masuk ke tubuh terhadap makanan yang sudah mendapat perlakuan tersebut itu memerlukan upaya ekstra dari tubuh kita jadi disitulah e, suatu e, pemicu awal untuk terjadinya suatu kanker. Nah kapan itu berapa tahun itu masih belum bisa kita apa namanya kita pastikan ya cuman e, apa namanya kebiasaan semakin dini semakin banyak semakin sering konsumsi daging olahan itu sangat memperbesar kemungkinan untuk menderita suatu kanker usus. Dan sebetulnya tadi sudah sempat disampaikan oleh dr. Adi ya. Biasanya kita mewaspadai usia 50 tahun ke atas. Tapi jangan salah. Anak-anak kita sekarang jarang makan sayur. Banyak mengkonsumsi daging olahan. Kanker usus sudah mulai kita temukan pada usia muda. Saya pernah mendapat pasien umur 18 tahun sudah dengan kanker usus. Bahkan di bagian anak-anak mungkin sudah ada juga yang mendapatkan. Meskipun jumlahnya belum sebanyak penderita usia tua tetapi tetap kita waspadai karena sudah mulai beranjak mendekati usia yang lebih muda. Jadi jawaban saya dari Bu Febi seperti itu, Kemudian yang kedua tadi kalau saya tidak salah pertanyaannya adalah kapan harus dioperasi ya dokter Dian ya, kapan harus dioperasi, kapan harus dikemo ya? Oke, untuk uh, pasien kanker usus sebetulnya Modalitas utama untuk pengobatan kanker usus itu adalah pembedahan, terutama kalau ditemukan dalam stadium awal, di mana kanker itu masih terbatas atau terlokalisir di dalam usus. Itu sangat bagus dengan pengobatan eh, operasi, ya, sangat bagus dengan pengobatan operasi, tetapi seringkali masyarakat kita itu lalai datang dalam keadaan sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening ataupun ke organ lain seperti ke liver atau ke paru-paru. Uh, nah, yang seperti ini memang kita agak kesulitan. Nah, nanti kita akan evaluasi bersama tim apakah itu masih bisa dilakukan operasi atau tidak sekalipun sudah ada penyebaran. Kalau memang sudah ada penyebaran, kondisi fisik masih bagus, pembedahan masih bisa dikerjakan. Tetapi, kalau kondisi pasien sudah jelek, sudah drop, sudah menyebar seperti itu, kita sulit untuk melakukan operasi. Nah, di sini kita harus memilah apakah terapi sistemik akan masuk atau tidak. Kalau memang masih bisa dioperasi, dioperasi. Nah, tapi apakah eh, dioperasi tersebut? Tumornya terlalu besar. Kalau terlalu besar, kita maju dulu pengobatan terapi sistem tersebut untuk mengecilkan ukuran dari sel kankernya, ukuran dari kanker tersebut. Nah, kalau sudah mengecil, kita berharap itu bisa lebih mudah untuk dioperasi. Tetapi kalau sudah terlalu besar, sudah melengket kemana-mana, tapi kondisi fisik masih bagus, kita bisa melakukan terapi sistem. Tapi kalau kondisi sudah drop, ya sudah, kita lebih baik pasrahkan saja, ya. Lebih bagus mungkin menyiapkan diri, berdoa, memperbanyak eh, apa namanya pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, hai dokter. Okay, Terima kasih banyak penjelasannya. Uh, ini waktu kita sudah mendekati ujung, sebenarnya. Tapi saya akan uh, berikan satu penanya lagi ini untuk dokter Arini dari. Melda Ismawati RSUD Pagelaran. Karena ini cukup menarik dok pertanyaannya. Bagaimana penanganan gejala nyeri pasien karsinoma kolon stadium lanjut dengan obat-obatan yang terbatas di rumah sakit daerah? Barangkali bisa sharing dokter Arini sehingga bisa membantu beliau-beliau yang berada di daerah. Silakan dok. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Melda di pagelaran ya, jauh juga ya. Ini, ini pasien-pasien memang banyak ya kita jumpai pasien-pasien kanker -pasien tidak hanya kanker usus stadium terminal, stadium akhir dengan cancer pain. Ini sebetulnya pada saat ini BPJS itu sudah loh menanggung obat-obat yang cukup bagus ya untuk pemberian suatu cancer pain nah hanya masalahnya eh, di daerah tersebut ada yang berkompeten tidak meresetkan obat-obat konservatif ada ada ditanggung ada ditanggung dari yang ringan eh, apakah itu suatu bentuk parasetamol, NSAID ataupun juga suatu kodein, eh, MST, morfin, fentanil itu sebetulnya sudah ditanggung oleh BPJS itu lumayan banyak membantu Penanganan cancer pin pada pasien-pasien kanker di daerah, hanya sayangnya, itu lebih banyak bisa diresepkan pada paskes tiga. Ya, kalau paskes dua memang ada, itu bisa loh, sebetulnya diresepkan, cuman tidak bisa dalam jumlah banyak karena pengobatan tersebut merupakan suatu obat keras seperti kodein, seperti morfin itu sebetulnya obat keras yang uh, takutnya uh, akan bisa disalahgunakan untuk orang-orang yang bukan penderita kanker. Nah, jadi sebetulnya bisa ada ya. Kita kalau di sini kebetulan rumah sakit kami tipe B di daerah kabupaten itu ada. Itu terjangkau. Di rumah sakit seluruh Indonesia sebetulnya bisa ada karena sudah uh, ada di apa namanya? di dalam e-katalog di dalam fornas itu sudah masuk nah jadi mungkin nanti untuk pemakaiannya kita bisa eh, apa namanya mungkin ada tenaga dari tenaga medis ya terutama dokternya yang bisa mengikuti short course untuk pemberian eh, terapi eh, cancer pin mungkin kalau diadakan di secara online ataupun offline jadi nanti bisa eh, diaplikasikan di rumah sakit eh, daerah atau di kabupaten yang lainnya terima kasih mbak Melda ya Terima kasih Dokter Ari ini Dokter Adi. Sebenarnya masih banyak sekali peserta kita yang sangat aktif bertanya dan pertanyaan yang diajukan sangat beragam sehingga saya sangat apresiasi sekali dengan peserta semua ini yang mengikuti webinar kali ini ya. Untuk peserta yang karena waktu sudah menunjukkan waktu yang sangat singkat buat kita ya barangkali bagi peserta yang masih banyak pertanyaan. Namun karena terbatasnya waktu tentu saja para narasumber kami akan sangat siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab saat ini dengan bisa menghubungi beliau secara langsung atau melalui humas Rumah Sakit Mangusade ya. Kemudian barangkali saya simpulkan sedikit dokter materi yang telah dibawakan oleh kedua pembicara yaitu, kanker usus itu bisa menyerang siapa saja. Perlunya mengatur gaya hidup, mendeteksi secara dini gejala awar kanker usus dengan screening, sehingga dapat mencegah terjadinya kanker usus stadium lanjut. Dan tidak semua kanker harus dikemoterapi, karena penanganan kanker harus disesuaikan dengan stadiumnya. Kondisi klinis dan compliance dari pasien itu sendiri sangat diperhatikan. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi uh, untuk para peserta jangan terburu-buru meninggalkan acara karena di akhir acara akan diadakan door prize voucher gopay bagi tiga orang pemenang. Dan terima kasih banyak atas partisipasi peserta yang sangat aktif dalam acara webinar kali ini. Kami segenap panitia HUT uh, Rumah Sakit Mangusade dan Civitas Hospitalia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada acara webinar kali ini, semoga apa yang kami bagikan kali ini dapat berguna dalam aplikasi klinis dan pengetahuan baru bagi masyarakat umum. Untuk itu, acara kami akan kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak, Dokter Dian. Baik, Bapak Ibu, hadirin, dan peserta webinar yang masih setia dengan channel kita hari ini, demikian telah kita saksikan dan kita simak bersama acara webinar yang sangat banyak sekali manfaatnya, terutama mengenai kanker dan penanganannya. Dan di sini, dari panitia, sudah saya dapatkan tiga orang pemenang door prize yang sudah disampaikan tadi oleh moderator. Dan pemenangnya langsung saja saya bacakan yang pertama atas nama Rai Yuliani Dewi. Kemudian yang kedua, ini jauh sekali, dari Papua, dari pihak Papua yaitu Roni Lino. Dan pemenang ketiga atas nama Melda Ishawati dari RSUD Pagelang. Dan kepada ketiga pemenang, pemenang door prize pada hari ini dapat menghubungi panitia di nomor 081 353301527 dan di kolom chat akan dijelaskan kembali oleh panitia. Baik dengan berakhirnya pengumuman pemenang door prize tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar serangkaian menyambut hari ulang tahun Rumah Sakit Daerah Mangusada. Dan kami informasikan juga pada nanti di tanggal 2 September kami akan mengadakan acara seminar dengan topik ERM. Atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih banyak dan tidak lupa juga kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara webinar terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Terima kasih dan selamat siang Om Santi Santi Santi, Santi Om.